Ya, ini adalah osternum. Osternum ini dia adalah jenis tulang pipih yang berada tepat di anterior toraks. Osternum ini dia itu dibagi atas tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada manubrium sterni pada bagian atas, kemudian corpus sterni pada bagian tengah, kemudian pada bagian ujungnya yang lancip di sini ada processus xiphoideus. Nah, di antara manubrium sterni dengan corpus sterni di sini dipisahkan oleh suatu cekungan kecil yang disebut dengan angulus sternalis. Dia berbentuk cekung membentuk sudut dan disebut angulus sternalis. Kemudian pada bagian superior dari manubrium sterni di sini ada cekungan yang disebut dengan incisura jugularis. Kemudian pada bagian lateral dari manubrium sterni di sini ada dua cekungan, yaitu incisura clavicularis. Di sini ada cekungan tempat melekatnya ekstremitas sternalis os clavicula. Kemudian di bawah dari incisura clavicularis ini, di sini ada cekungan-cekungan, yaitu incisura costalis, yaitu cekungan tempat melekatnya os costae. Ya, di sini ada 7 incisura costalis. Yang pertama adalah incisura costalis 1, tempat melekatnya os costae 1. Kalau incisura costalis 2 ini letaknya berada di antara manubrium sterni dengan corpus sterni. Kemudian pada bagian corpus sterni di sini ada incisura costalis 2 sampai costalis 7.